Hai semua, dalam video kali ini aku akan kongsikan sebuah road bike daripada brand EMC. Ha, so dah lama jugalah model ataupun brand basikal EMC ni tak masuk Malaysia. Katanya dulu dia digantikan dengan brand Binotto, tapi tak tahulah ni comeback pula. So basikalnya adalah EMC Equip R1.4. EMC katanya adalah brand daripada Australia dan sekarang aku berada di kedai KNL Partner Seri Serdang. Link kontak kedai aku letakkan di bawah video description. Alright, jom saksikan video ini. Okay guys, so inilah dia EMC Equip R1.4 bagi tahun 2022. Dari segi geometri frame, basikal ini adalah sejenis aerobike untuk kelajuan dan metal frame yang digunakan adalah dari carbon dari Jepun. Tak pasti T berapa sebab tak diberitahu. Dari segi design, bagi aku memang nice, lagi-lagi dengan color diamond black metallic black ini. Ada color lain seperti sparkling red, sparkling blue dan juga warna kelabu. Di bahagian down tube ada nama brand EMC warna gold metallic, memang berkilat yang besar. Design down tube pula dia flat dekat atas dan curve shape ke bawah. Dari segi sizing dia agak besar sedikit. Di bahagian head tube kemas smooth saja, dia punya carbon molding dan di depan ada nama EMC warna gold juga tapi dia pudar sikit. Untuk top tube, design straight horizontal hingga ke belakang. Dari segi design, dia berbeza dengan down tube. Dia ada flat di atas ni, flat di tepi, bersegi petak lebih kurang. Dari segi sizing, memang slim lah. Kemudian di sini kita lihat ada nama model iaitu Equip R1.4. Di atas top tube ada tulisan EMC Advanced Carbon Fiber Technology. Kemudian di belakang ni, mungkin Sam terlupa nak pasang cover getah bagi skru untuk adjust ketinggian seat post. Di kawasan seat tube ini kita boleh lihat basikal ini menggunakan drop seat stay design concept, membuatkan rear triangle shape di belakang lebih kecil untuk lebih comfort. Dan kita lihat juga di seat tube ada curve sedikit untuk membolehkan wheel set masuk sedikit ke dalam frame, membuatkan wheel base lebih pendek. Ke bahagian seat stay, design berbentuk segi petak juga, tak slim sangat. Design dia straight hingga ke bawah. Untuk chainstay pula, design dia macam sloping sedikit ke bawah dan ada lebar sikit berdekatan dengan bottom bracket. Kemudian ada tulisan Equip Series dan juga EMC di dalam itu. Sizing dia agak besar sedikit. Untuk fork sama material iaitu carbon dan unik juga design dia sebab dia bersegi tiga lebih kurang. Lebar di atas dan semakin mengecil di bawah dan ada nama EMC. Dari segi sizing tak berapa slim sangat, masih okey, nampak solid. Untuk groupset basikal ini didatangkan dengan full Shimano Altegra R8000 2x11 speed. Di bahagian crankset semi compact Shimano Altegra 5236 teeth, FD dari Shimano Altegra, chain dari KMC, RD juga dari Shimano Altegra, GS dan cassette juga dari Shimano Altegra 11 hingga 32 teeth, so dah okey juga untuk climbing. Untuk braking, single mount rim caliper brake dari Shimano Altegra. So di sini dia punya locking mechanism, pusing ke arah jam untuk longgarkan brake pads baru keluarkan tayar. Jangan lupa lock semula. Kembali ke seat tube, aero shape design, so memang slim. Design juga unik, ada flat dan juga ada bersegi. Ada satu tempat bottle cage. Di atas down tube ada stiker information, 277 frame, size frame 440mm berdasarkan size seat tube. Kemudian reach dia 380mm, top tube size 520mm. Size chart boleh refer kedai. Di bawah down tube pula ada stiker importer iaitu Tassen Marketing. Untuk gear shifter daripada Shimano Altegra juga, so untuk braking tarik lever di sini. Kemudian untuk naik gear kepada gear ringan, tolak lever depan ke dalam. Dan untuk turun gear kepada gear berat, tolak lever belakang ke dalam.
Di bahagian kokpit, handlebar dan stem dua-dua dari alloy aluminium 6000 series dari brand Patrizia. So, tak pernah dengar brand ni. Kalau korang tahu, sila komen di bawah. Saiz handlebar 420mm dan saiz stem 80mm. Untuk seat post, design dia agak unik dan menarik, EMC Aero Shape Design daripada carbon. Untuk saddle dari brand EMC juga, nama model dia Kaburus, tak pastilah sebutan dia betul atau tidak. Design agak menarik dengan cut out di tengah-tengah, so nice juga. Panjang dia 275mm, lebar 145mm, padding dia rasa keras. Untuk wheelset, basikal ini dipasangkan dengan ProLite Carbon Wheelset 50mm profile. Design corak pattern dia pun agak menarik juga. Di sini kita lihat ada stiker brand ProLite warna hitam yang besar dan dia punya nipple tu warna merah. Tayar dari CST Caesar, saiz tayar 725C dan maksimum PSI adalah 120 PSI. Dan valve yang digunakan adalah Presta valve, so pastikan kepala pam dengan betul. Hub dari EMC, 2 bearings dan ada diberikan quick release skewer untuk lebih mudah cabut dan pasang tayar. Untuk kabel routing, internal cabling, hampir full internal cabling sebabnya kabel ni telah dimasukkan di dalam kawasan head tube dengan kemas. Kemudian kabel keluar DC stay untuk ke RD dan di tepi top tube untuk ke brake belakang. Bottom bracket yang digunakan adalah jenis Pressfit BB30. Berat basikal adalah 7.83kg, bawah 8kg, memang ringan dan harga yang dijual adalah RM6,900 sahaja. Okay guys, itu sahaja sedikit perkongsian aku pada video kali ini untuk road bike EMC ini. Bagi aku, harga spek yang diberikan memang berbaloi, sesuai untuk beginner dan juga intermediate. Korang dah dapat basikal frame carbon, group set Altegra dan juga carbon wheelset. So memang dah best dan paling terbaik sekali adalah dia punya berat, iaitu 7 poin lebih di bawah 8kg. So memang ringan. Alright, jika korang ada pengguna road bike EMC, korang share pengalaman korang di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa saksikan juga video-video aku yang lain. Aku letakkan link di hujung video nanti. Macam biasa, jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little thing. See ya.